PT Trisakti Mustika Grafika merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1968 dengan diawali berdirinya sebuah usaha percetakan bernama UD Trisakti. Dimulai dengan karyawan sebanyak 20 orang dan usaha yang gigih serta peralatan yang sederhana, UD Trisakti terus berkembang dengan baik. Pada tahun 1978, UD Trisakti semakin berkembang dengan pesat dan menempati area baru di Jalan Raya Boja nomor 9 Jerakah Semarang pada areal seluas 10.000 meter persegi dengan karyawan 60 orang. Pada tahun 1991, UD Trisakti berubah nama menjadi PT Trisakti Mustika Grafika dengan menghasilkan produk antara lain Continuous Form atau kertas komputer, Preprinted Business Form, Label Printing, dan Stationery. Pada tahun 2003, dengan dukungan tenaga ahli profesional serta peralatan dan mesin yang canggih, PT Trisakti Mustika Grafika mengokohkan sebagai perusahaan terdepan dalam bisnis form. Pada tahun 2011, PT Trisakti Mustika Grafika telah mendapatkan sertifikat ISO 14001.2/2004 perihal sistem manajemen lingkungan dan sertifikat ISO 9001.2/2008 perihal manajemen mutu dari Worldwide Quality Assurance Southeast Asia. Pada tahun 2009, PT Trisakti Mustika Grafika telah memperoleh izin operasional di bidang percetakan dokumen security oleh Badan Intelijen Negara atau BIN, diantaranya adalah wewenang percetakan, desain security, dokumen security, hologram security, kemasan security, kartu plastik security, label, tiket, security business form, dan lain-lain. Dalam menjalankan manajemen perusahaan, PT Trisakti Mustika Grafika selalu mengacu pada visi dan misi perusahaan dengan visi menjadi perusahaan di bidang percetakan dan teknologi yang selalu berinovasi demi kepuasan pelanggan. Misi dari PT Trisakti Mustika Grafika adalah 1. Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan terus meningkatkan kualitas, produksi, serta ketepatan waktu pengiriman dan pelayanan maksimal. 2. Menjalin kerjasama yang erat dengan mitra bisnis yang saling menguntungkan, serta selalu berusaha menjaga kepercayaan yang telah diberikan. 3. Turut serta mendukung dalam hal inovasi produk yang tidak mudah dipalsukan dengan mengembangkan produk cetak security yang inovatif. 4. Meningkatkan rasa kekeluargaan dan kerjasama di dalam mewujudkan misi perusahaan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. 5. Mengelola jalannya perusahaan dengan prinsip pada kejujuran, keterbukaan, dan rasa tanggung jawab. PT Trisakti Mustika Grafika memberikan perhatian khusus dalam metode pengamanan dengan menerapkan prosedur yang ketat dalam perekrutan personil, aliran produksi, dan keamanan fisik fasilitas untuk memenuhi semua persyaratan standar internasional. Pada tahun 2009, PT Trisakti Mustika Grafika Divisi Card Technology didirikan dengan sistem keamanan berteknologi tinggi. Fasilitas dan kualitas berstandar internasional sebagai produsen smart card yang difokuskan pada produksi smart card berupa contact card dan contactless card. Smart card atau kartu pintar adalah kartu plastik yang berisi sirkuit komputer yang di dalamnya tertanam chip memory atau chip mikroprosesor yang dibagi menjadi contact card dan contactless card. Contact card adalah kartu yang dilengkapi dengan chip yang ditempel di kartu dengan fasilitas penyimpanan data. Contact card bekerja dengan disentuhkan pada card readernya. Contactless card adalah kartu non-kontak atau disebut juga RFID card, adalah kartu yang dilengkapi dengan chip penyimpanan data dan antena untuk memancarkan gelombang radio. Berikut adalah detail peralatan dan fungsi dari PT Trisakti Mustika Grafika. Area produksi PT Trisakti Mustika Grafika meliputi beberapa ruangan dengan spesifikasi line produksi yang terintegrasi dan secure. Metode sistem pengamanan dan sterilisasi area produksi didukung dengan teknologi tinggi dan SDM profesional.
pada main entrance gate area produksi telah diterapkan sistem security yang ketat dan steril sesuai regulasi ISO internasional. Pada proses pencetakan, PT Trisakti Mustika Grafika menggunakan peralatan dengan standar industri yang ditangani oleh tenaga profesional dan berdedikasi tinggi. Proses pencetakan kartu plastik dengan mesin offset yang dioperatori oleh tenaga profesional secara intens dan detail. Pada proses inlay, PT Trisakti Mustika Grafika telah menggunakan peralatan modern dengan standar industri sesuai regulasi ISO internasional berupa mesin antena embedding, mesin untuk membuat dan menempelkan antena RFID yang tersambung pada chip di permukaan kartu, mesin welding, mesin untuk menyambung jaringan dengan cara las microchip di antena. Pada proses laminasi, PT Trisakti Mustika Grafika telah menggunakan peralatan modern dengan standar industri berupa mesin gathering, mesin untuk menata lapisan bahan sebelum dilaminasi, mesin laminasi, mesin untuk menyatukan lapisan secara permanen dengan tekanan dan panas tertentu. Berikut adalah mesin card punch, mesin untuk memotong hasil laminasi menjadi kartu dengan ukuran standar ISO 7810. Mesin milling and implanting, mesin untuk melubangi dan menanam chip khusus untuk produk contact card. Mesin personalisasi, mesin untuk memasukkan data elektronik sekaligus mencetak data visual pada kartu. Dalam menjaga kualitas hasil produksi, PT Trisakti Mustika Grafika menerapkan metode quality control sesuai regulasi ISO internasional. Pada proses produksi, jika terjadi kesalahan cetak atau reject, maka kartu akan dimusnahkan dengan mesin penghancur. Semua hasil proses produksi PT Trisakti Mustika Grafika akan ditempatkan di ruangan strong room dengan keamanan berlapis dan terkontrol di sistem security yang terintegrasi. Saya telah menetapkan tujuan saya untuk mengembangkan perusahaan untuk menjadi yang terbaik melalui produk-produk berkualitas tinggi. Kualitas adalah jaminan kami sebagai salah satu langkah pembangunan. Melalui kualitas, Trisakti menjadi yang terbaik dan tumbuh sebagai percetakan security printing, hologram security, dan card teknologi yang terbaik di Indonesia.